sorry kalau hasilnya mengecewakan. Terima kasih juga buat MPL Season 11 dan sampai jumpa di Season 12 guys. Di Season 11 ini banyaklah hal pelajaran yang gue ambil, terutama dari kekalahan kita buat menghadapi Season 12 nanti. Itu pukulan besar lah buat kita. Udahlah sana mandi. Depan. Wajud. Wajud sekarang kan. Ayo Arlo. Apa bang lu pengen Arlo tadi? Gimana? Menurut gua tentang Alter Ego ya, dia tim yang lumayan kuat lah kan di akhir-akhir week regular season dia menang-menang juga kan. Jadi ya emang di playoff mungkin momentumnya dia banget, ya makanya dia bisa sejauh itu sih di playoffnya. Pelajaran yang gue dapet di season 11 ini mungkin lebih ke komunikasi dan gameplay diri gue sendiri, gue harus lebih improve lah, lebih belajar lagi. Bisa dibilang kalian yang menggagalkan gue di playoff season 6 lah. Social Lemon Pit, Albert. Tapi di luar itu, yang gue mau bahas tuh, gue kenal RRQ itu adalah tim yang disiplin dan objektif. AE itu tim yang agresif. AE itu bisa dibilang objektifnya nomor 2, lebih banyak ke freestyle. Jadi ketika lu di team fight, dia bakal ngincer orangnya dulu. Jadi buat RRQ dapet objektif, ya AE gua dapet orangnya. Kurang lebih kayak gitu. Gua mau tuh lu ngelawan versi terbaik lu di season 6 waktu itu, karena itu gua ngeliat itu lu monster semua. Dan gua pribadi ya, gua ngelawan versi terbaik gua di hari ini. Fokus aja, ga usah mikir macem-macem, main se-enjoy kalian. Kayak, ya jadi diri kalian lah. Ga usah mikir AE kayak gimana, bla 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 segala macem. Ya intinya, gua tau lah kalian nih jago-jago yang bisa ngalahin kalian cuman diri kalian sendiri. Udah, itu aja. Oke guys, BIMA! ARAGYO! Mampuka Alter Ego mendapatkan game pertama atau RRQ yang akan mendapatkan game ini? MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go! Got the land of down! Karena berada di posisi dengan level yang sama dan bahkan gol dipegang oleh dari pasukan. Marshall ya di sini. Last. Dikeluarkan. Finn menuju ke arah belakang. Lihat nih guys. Dia gas gua, dia gas. No sprint guys. Ternyata Terrify Gaming tidak mampu mendapatkan seorang Finn. Pelan-pelan. Pecah guys. Langsung ada satu Lemon dengan tarikan yang sangat maut. Tapi King's Call-nya nampaknya kali ini tidak berimpact. Goldie. Flicker langsung dibalikan kembali keadaannya. Gold out dari seorang Albert Sally. Kok gak nih, Chili Boy guys? Menutup para pasukan tangan. Gue tahan dia. Dipencet menit sampai. Sally Boy ditutup. Masih ada satu. Gue tarik. Mati sih. Nice. Gue tahan. Sabar lagi. Objektif dan lupa. Atas. Untuk Lemon. Itu yang lebih baik. Olin aja lorti guys. Tapi kali ini. Loli ulti. Goldie guys. Kota di satu tempat. Sally Boy dan kembali. Dapat dirati musuh dengan sangat mahal. Tapi di sini sebaliknya. Cabut. Aman defense kuat tuh. Aman guys, kuat defense ini ada gua. Selimut masih terlalu perkasa. Pasukan dari Alter Ego memenangkan defense di arah wall dengan maksimal. Dua main carry dimiliki dari Alter Ego. Lagi atas aju, defense ke belakang. Bakal di ulti. Petrik. Pecah. Gas, perang guys. Alter Ego membuat mereka terperangkap. Defense dari Alagio. Dikejar begitu. Petrik mati. Slow. Petrik mati guys. Patas. Di situ sebaliknya Pain gak bisa menyelamatkan kembali pasukan Alter Ego. No sprint. Gak boleh. Terlalu terburu-buru. Tentang press wall. Gue tarik. Gue tarik lagi. Nice guys. Pain yang terlalu terburu-buru. Tergesa-gesa Alter Ego. Lihat ya guys. Iya. Fucking damage. Udah ada jazz yang dilakukan, informasi telah diberikan para pasukan dari awal. Lalu. Tati mencapat! Nice. Hajar. Mem. Nice! Fokus dulu. Aman, menang.
satu. Eh, mortal, cok. Ini pancara! Alter Ego, mereka punya sisar rakit. Lepas, kau. Gak bisa. Tarik aja. What an epic comeback from Barangio. Reset ya, game respon. Pendek tuh. Sang Raja yang bisa bermain dengan tenang. Mereka tahu tugas masing-masing. Mereka tahu rotasinya ke arah Golden kali ini bakal di dive lagi, Bang. Tapi kali ini lihat dari Albert mencoba untuk kabar. Dicabut itu bos. Albert bisa. Gas. Mati. Tapi Rasi terperangkap. Ini pai. Kalem, guys. Pai for everybody. Dan gagal untuk ditumpangkan di sisi dari top lane. Pai-nya bahkan membuat Skylar harus tertinggal. Selamat di sisi sebaliknya. Ini ternyata adalah Pit karena rahasia kemenangan patroli ke arah belakang. Dino tembakan dalam. Banyak tuh. Rahasia mendapatkan satu buff point yang sangat mahal. Rahasia mencoba untuk bertahan seorang diri di depan sana. One shot. Nampaknya gagal mendapatkan point. Paya mati. Shutdown di arah bottom lane. Arasi harus lebih sabar lagi untuk Albert kali ini, Bang. Sabar. Setahan dikit. Begitu saja nampaknya tidak ada stun. Ada Lemon. Ulti. Ayo, mau gak? Seorang Rahasia. Lemon gagal melakukan. Ayo, Lemon langsung ke belakang. Lihat Rasi nih. Mati. Bagar! Hilang begitu saja. Pain versus everybody. Damage yang tidak terlalu cukup. Tertarik seorang Dino. Tapi lihat tidak ada damage yang bisa diterima. Menuju ke belakang. Damage jatuh menuju ke seorang Rasi. Mati. Gue 5 second denger. Gue gak ada ulti. Dalam turun. Gue turun. Mati. Gas. Kali ini gagal. Triple kill from Skylar. Berhasil membuat para pasukan dari Alter Ego hilang dengan instan. Langsung bakal coba dipaksa dari Skylar di depan sana. Dan lihat Ben Wesley. Sudah putar ya, dia. Akan menjadi korban kedua. Dua pencil diamankan oleh pasukan dari RRQ. Kali ini mencoba untuk membantu Skylar dan Lemon. Menutup Rasi. Flicker Rasi. Akain dulu pokoknya. Like-nya kali ini membuat dirinya masih bersama tahan Lemon. Better by game. Cabut. Karena gua. Makan dua hilang. Sangat panjang dari RRQ. Gagal mengamankan. Gua mangga. Wave-nya tinggal satu. RRQ. Ada wave. Tinggal bawah. Player kali ini sudah kembali hadir. Ada Pai. Menuju ke arah belakang. Mereka akan coba. Kalem trip gua. Gua mati. Lari hidup. Gua 5 detik guys. Satu gerobak ya. Bakal coba untuk berada di base saja. Mereka gak bisa mempertahankan kembali base-nya. Dan ini bahkan para pemain dari RRQ. Kalem mode. Sam! Dipecat. Krip tengah. Ada bomber? Gak ada, gua udah pake. Majuin, bisa. Masih ada Udil. Lu masih ada stuck, Den? Ada, ntar gua mati slow. Gua stuck, gua 6 second. Gua immortal. Tahan krip keluar. Gak bisa. Santai. Di season ini gue belajar banyak dari regular season dan gue masih bersyukur masih dikasih kesempatan main walaupun saingan gue Lemon, dan di situ gue pasti ngambil ilmu lah. Gue belajar banyak dari regular karena kan gue jarang main, terus kemarin gue dikasih main banyak, pastinya gue senang banget. Lanjut, masuk penjara ini belum diambil. Nah, dulu kalau turun ini kayak opa kota ya. Dia masih panjang. Hah? Dia masih tol. Apa kurangnya? Enggak, rambutnya kalau diturun ini kayak orang ide. Kayak dia masih tol. Tapi lo hingga tahu ini. Ada sama buka. Ini lagi ini. Ya menurut gua Banana orang yang suka belajar lah, tapi dia prosesnya lama. Ya gue ngeliat dia orangnya kayak tryhard iya, dibilang iya, tapi besoknya ya lupa. Cuma orang sih gue yakin kedepannya bisa jadi jago lah. Gue liat dari landing pass-nya juga okay. Dari team fight-nya sampai mid game, late game-nya dia masih bisa ini lebih improve lagi di late game. Bagus buat pergerakan lu di sungai. Atau ini dulu. Pagi-pagi aku ada dua. Siang aku ada satu. Aku ada di tengah-tengah air dan di ujung api. Aku tahu. Tanpa aku, cinta dan dunia nggak ada. Kasih sayang. Apakah aku? Kasih sayang ada di tengah-tengah air. Bayangin buaya. Ayo dong. Itu aku dan kamu ada di ujung api dan air katanya. Panci. Aku pagi hari ada dua. Huruf I. Itu benar. Kan lu tahu, Ram. Pagi-pagi I-nya ada berapa? Dua. Siang?
Satu, aku ada di tengah-tengah air, tengah-tengah A sama R. Itu. Dan di ujung api, ini di ujung. Tanpa aku, cinta dan dunia nggak ada. Kalau nggak ada I, centa. Kalau nggak ada I, duna. Bener. Marksman adalah jadi tumpuan. Dari awal kita lawan EVOS Legend di regular season sih, kita cukup mendominasi ya. Kita dua leg kita menang lawan mereka. Tetapi di playoff kita harus pulang sama mereka. Dan untuk di game terakhir, kita juga udah hampir menang. Tapi ya keadaan yang memaksakan itu kita untuk pulang. Kalah comeback lah, karena kita kurang disiplin atau kita kurang untuk finishing gamenya. Komunikasi, jangan overhype, sesuai dengan porsinya masing-masing. Terus, gue minta semangatnya juga. Mau keadaan sulit, mau keadaan senang, semangatnya tetap harus ada. Selesai itu, gue minta input ke kalian semua. That's it. Menang as a team, kalah as a team. Minggahin guys, oke? Bima! Ayo! Karena sebentar lagi, pembuktian akan terjadi. So, MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, up down. Dengan retribution yang begitu on point juga. Pokoknya gue gebukin lanci ya, guys. Ya, ya. Oke, bakal coba team fight kembali. Lemon menelan. Kajannya gue ini sih, gue zoning. Ah, selama 4 lapu. Lakukan satu buah, gue cek and mount dari Psychot. Tapi di depan sana, ada retribution. Lapu di gue mati. Mati gue. Aman-aman, santai-santai. Finn hanya mencoba untuk melakukan sedikit paintan. Tiga Hela Araju di dalam bahaya kali ini. Finn, fokus berjegar hijau, Min. Ha! My axe begs to differ. Hijau yang mati, guys. Nice, sudah sore. Finn, tapi close bomb yang terbuka membuat dirinya harus menjadi korban atas keganasan seorang Brass. Nice, guys. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak sih, guys? Ayo, guys. Pelan-pelan aja kalau nggak ada skill, guys. Bisa, bisa, bisa. Lapu di gua, lapu di gua. Kelihatan. Tas jadi tombakan. Brass masih bisa menyelamatkan dirinya. Masih coba tengah lihat lapu, guys. Mati nih. Everybody mencoba di takedown. Tidak terlalu lama. Double kill from Tenet from Bakar. Berasa gak menjadi. Gak pecah-pecah. Kalem. Guys! Tapi tidak terbang. This is pilot Brass speaking. Jadi ini harus dimaksimalkan juga oleh Albert. Tarik dia. Oke, menuju ke depan tim akan cepat terjadi. Pin langsung pecah dia saja. Tapi Albert di arah belakang mencoba untuk melakukan take over terhadap lawan yang dimiliki dan retribution. Nice part. Gua mati sih, guys. Balik, bisa balik enggak? Gua mati, dia balik. Pulu balik mau. Dan bakal di sisi sebaliknya lewat. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk kabur dari kejaran sang para macan. Tapi sayangnya Lemon tergigit di tengah jalan. Albert versus everybody. Ini bencana. Tahan dikit, guys. Mereka telah didobrak masuk. Dia bakal base. Ada Brass fokus karena base-nya gak mulia dan bakal lihat. Ente, guys. Gak bisa, lor gede, guys. Sang macan putih berhasil untuk mendapatkan game pertama. Jadi turret dari pasukan Arangji Albert. Cloudon no speed. Yuzong ya. Yuzong di bawah. Jadi setelah dikeluarkan untuk menuju ke arah belakang Skylar. Mencoba untuk mempertahankan dengan ada Rewa Maripolis di depan sana. Goldie. Nice, but let's. Tidak ada tolong! Now! Nice, man! Lemon, out play dari belakang. One last hit. Brass bisa tolong gue? Lemon yang bakal dimakan seorang Hijume. Lemon, Brass still survive in the bottom lane. Karena gak bakalan bisa Albert. Albert bakal fokus untuk dapetin retribution-nya. Hijung. Low banget ya, kayak si duet. Bersama dengan Gold sekarang. Keluarkan dan bakal aduh retribution. Cabut ya. Di gua Hijung-nya. Nih Hijung. Gue tonton. Gak punya ulti kali ini. Mortal dirinya pecah. Bahkan Petrified Gaming menyelamatkan Psychos. Tidak ada kali ini yang bisa menyelamatkan diri dari seorang Psychos selain dirinya sendiri dengan loncat ke arah belakang. Angela, lihat. It's my clock. Ini, gara-gara. Press! Tertek tak begitu saja, tapi gunnya melihat. Yuzong lu. Gua cover. Mati! Nice. Depan-depan. Akaya. Yeah, fake. Mati! Pecah Imo ini, pecah Imo. Nice! Pecara! Aman, gak apa-apa dia. Gebukin dulu. Mati! Game 2 milik RRQ. Tepak sama mobil mundur seorang Brass kali ini di RMX-nya daripada turut di RMX pecah. Heavy spin dikeluarkan, Tas mencoba untuk mengangkut rotong. Ayo, spin sih keluar. Masih satu barang terbesar yang sangat baik. Press 1, it's on point. Blasting juga dikeluarkan, tapi ternyata gagal. Aman, tengah, guys. Dia kayaknya flicker deh. Tengahnya bisa di-pin. Gak lihat gue, Lem. Minci flicker tadi. Mundur karena Brass too strong. King Brass kali ini mau sel memukul mundur, Lem. Menuju ke area depan, follow up damage-nya sedikit kurang deh. Minci dulu, gue bers. Pecahin dulu, Ler. Sana. Gua berselir. Gua kecil.
Buri Bakatan. Dia. Kali ini Brans masih bertahan. Kait. Samping one. Cover one. Belakang Psychos. Mencoba menunjukkan Psychos. Gue stun. Nice. Gue mati ya. Sekarang terseksa capok yang didapatkan. Jika hilang, ini bencana. Sang para macan berhasil menggerogoti sang raja. Mereka berhasil memakan tiga raja. Terdapat tiga korban. Tebakan sang macan. Why, membawa ke... Gak apa, guys. Santai. Lupa mincin. Legends take the game. Dikeluarkan informasi telah diberikan. Menuju ke arah belakang. Berhasil akan menjadi pilihan utama. Tapi Psychon terbang mengulang. Bokal gua. Menuju ke arah belakang. Cover yang sangat baik. Tapi lihat Albert bakal coba fokus ke arah retribution. Gagal didapatkan. Gue tahan. Udah gigit ya. Mati dua. Udah gigit ya. Atas Impos Legends. Tapi masalahnya... Orang. Ini Albert bakal ngusir Tas terlebih dahulu. Lordnya bakal... Aman ini orangnya lagi aja. Dia perlu lihat Lordnya. Sialan, pukul-pukulan. Reset. Tas kali ini. Pinter. Mundur. YV, Os. Lordnya. Tapi ternyata Skylar masih berhasil. Nice! Lord. Kali ini membuat satu buah poin gila sangat mahal. Tapi Hijume kali ini... Wave ada ya. Aduh, buang ulti juga dia. Keluarkan. Santai, tarik. Lordnya masih ada. Lord kita penuh, guys. Seorang Clay. Tapi di sisi sebaliknya, no man and blast. Ini, Franco. Sabar, fokus. Nice! Lemon, Brassel take down. Fokus, Ler. YV-nya pegang, guys. Gua enggak punya flicker, guys. Pasnya kali ini udah terbuka dengan sangat bebas. Catpakan sang raja ingin mengajak sang macan. Oke, guys. Reset. Nice, guys. Nice moon. Digiring ke game yang kelima. El Clasico. Oscar Dita. Dia menang level, guys. Dia bakal YOLO ini. Orang aja yuk. Ayo, lancar ya, guys. Fokus lancar, Mon. Bercekar belakang. Langsung flicker dikeluarkan. Pada esek. Lancenya. Lihat, dreams. Dapatkan, Bob. Nice, Bob. Petri di gua. Petri. Langan tas. Petri. Kunci limit kanan. Aman. Saya akan menjadi korban selanjutnya. Nice. From Skylar. Berhasil membuat Psycho tumbang di arah soft lane. Mereka ingin menuju ke arah team point yang sesungguhnya. Percayain aja ya, guys. Gua mau angkat, guys. Dari seorang Psycho. Nice. Let's go. Lancen. Pan. Ada stuck dia. Ler, posisi Ler. Aman, Den. Sesau, guys. Pan. Ada ulti, guys. Gua ada ulti. Benar-benar tinggal disiplin sangat baik. Karena lihat gua. Watch out, Matalek. Sabar. Mundur. Elisa. Mundur, guys. Skylar. Mundur karena belakang enggak boleh apapun terjadi, tapi di sisi sebaliknya. Balik bisa? Bisa. Nice. Video kita. Didapatkan. Oh my god. Nice. Pecah mortal. Mati, Den. Feel my pain. Nice, Den. Kalem, santai, rileks. Mereka harus meredam terlebih dahulu. Permainan yang luar biasa. EPL Playoff pada tepuk tangan aja. Fatalik with flicker tidak ada. Laga deh. Bob. Ya, memang deh. Si Karita dari mid kanan, guys. Karita mid kanan. Tidak ada tipat. Kehilangan apa? Pecah. Karita mid kanan ya. Tertotan. Terpaksa. Langsung tuh Karita lihat tuh. Dia bakal disangan. Gak bisa, gue di battery. Oh, impotent. Cabut, bisa. Keadaan. Albert mundur ke arah belakang. Finilah. Ini bencana. Satu Lord yang berhasil untuk diamankan. Ini mau defend apa gue coba gila, guys? Jangan gila sih, defend sih. Kalian semenit, guys. Langsung oleh pemain-pemain EVOS Legend dan sekarang. Bebas, Silar. Tapi kalau Karita di atas, sabar. Area mid. Satu momentum comeback kah dari EVOS Legend kali ini. Lihat, langsung nge-swing 4300 dipegang oleh EVOS Legend kali ini networknya. Yes, bener banget kali ini high ground defense. Karita dulu ya, Lord. Nggak bisa pulang, Lord. Tersisa Skylar. Tidak ada Deden. Lord mengamuk. Space turret akan menjadi pilihan. Tahan dong yang di tengahnya. Karena pasukan EVOS Legend. Mereka coba tabrak begitu saja. Lihat damage dari seorang Brass. Terlalu sakit. Amat sekarang tuh mau. Gak bisa diselamatkan kembali. Lemon hilang. Gue mati. Gue gak bisa itu, guys. Lord gede. EVOS Legend. Ah, ente, guys. Balaskan dendamnya. Dan memulangkan RRQ. Sang Raja dikirim pulang. Di hari yang ketiga di babak playoff. Dan EVOS akhirnya di season 11 ini bisa membuat kita beristirahat sejenak lah, karena ibaratnya dari kita season 8 sampai sekarang kita belum ada cukup istirahatnya lah, dan semoga istirahat ini bisa menjadikan kita lebih baik di season 12 nanti.
Yang pertama-tama gue mau ucapin terima kasih buat semua Kingdom-Kingdom yang udah nonton di stage maupun yang di luar kota sana yang nonton dari YouTube. Dan buat papa mama juga yang udah support aku dari luar, ya thank you. Dan udah ngedukung kita terus dari awal season 11 sampai season 11 berakhir, thank you banget lah. Ya sampai ketemu lagi lah di season 12.